wis aku mau. Kan lebur. Kanan, Pak Imam. Tadi Pak Imam nanti ngali. Kita menunggu kereta api Argo Wilis nih ya. 5C. Yang KA 5C. 5C. Oh, baru Wilis tansinya. Nah, Wilis biasa ya, berarti normal nih. Suka ketahan sinyal di Cilengka-nya karunya pisan. Eleh pun 5000-an asup tinggal. Kereta api ieu 500 apa berarti? 500.000 lah. 500.000 kaluhur. Eleh ku 5.000. Ku 5.000-an. Nyerakeun. Dari tadi ngelakson wae nya siapa mesinnya ieu teh? Perkiraan Pak Doni. Pak Doni. Ah, sugan wae atuh. Sareng Pak Agung. Sugan wae menyapa. Sekieu. Banyak sekali nih semua yang 35-nya. Ini semua yang 35 kayak kenal. Coba kayak siapa yo? Entah siapanya dong, Pak. Nah, nanti Argo Wilis ini setelah berdinas, setelah selesai dinas ini ya, Wilis. Langsung gopar. Nanti beliau itu, beliau ya. Kereta inilah ya, kereta ini langsung berdinas kereta api Argo Parahyangan ya. Mantap pisan lah. Oke. Satu kereta lagi biasa hunting di sore hari ini ya, itu adalah kereta api Malabar. Kuto Jaya Selatan dari Purwokerto. Kita tunggu ya. Sesaat lagi kereta api Kuto Jaya Selatan ya, seperti biasa kereta terakhir di hunting sore kali ini. Cuaca sangat mendukung sekali untuk hunting ini teh ya, deh benar bah. Wah, waduh, suaranya mah kobong . Suaranya mah jenuh kobong gitu ya. Tuh. Aduh, aing mah gaspol wae. Kuto Jaya Selatan menggunakan lokomotif CC203.
Mantul, 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 mantul. Oke Sobat Mangrut, nah itu dia kereta api terakhir di hunting kali ini ya, di sore yang sangat indah ini di Cicalengka ya. Mantap, matanya sebelah sana tapi saya ngarahnya ke sini aja. Nah, mantap nih. Oke, alasnya ada yang serok, makan seblak, lada, itu duh. Oke, terima kasih ya Sobat Mangrut yang sudah menonton video ini sampai selesai. Jangan lupa di like, di komen, dan di share. Dan jangan lupa yang belum subscribe, di subscribe dulu dong. Mantap, mantul ya. Oke, sampai jumpa di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.